Cuma minta berlaluan. Umat, Timbalan Menteri. Berlaluan. Datuk Yang Dipertua, sebenarnya ini bukan isu emosi apa. Tapi di CSMU ini kita tahu semua ini adalah satu perkara fakta yang benar. Kita ada lebih daripada 500 pelajar India daripada lebih kurang 50%. Jadi sebagai satu parti yang bertanggungjawab untuk memastikan kepentingan masyarakat India di negara ini terbela, memang adalah tugas kita untuk menyuarakan pandangan kita. Jadi itulah sebabnya, tapi kita kena lihat. Kita kata MMC itu profesional. Kalau dia profesional, bagaimanakah cara dia buat penilaian pada tahun 2001? Cara tergesa-gesa. Mengherankan bagaimana dia boleh buat. Tapi sekarang saya nak tahu, apakah nisbah pelajar pada tahun 2001 dan tahun 2005 sekarang ini di CSMU ini? Dan saya nak tahu jumlah bilangan pelajar secara keseluruhan di CSMU pada tahun 2001 dan sekarang. Saya tidak mau tahu sama pelajar Malaysia yang ada. Bila dapat pergi. Kenapa? Satu lagi saja. Saya dah faham. Saya dah faham. Ini isu penting. Saya minta laluan. Ini isu penting. Kerana perkara ini dibangkit oleh MIC, biar saya satu penjelasan. Ini berkenaan dengan no objection certificate. Kementerian Pengajian Tinggi, seorang sekolah bawa, bagaimana dia boleh katakan, boleh keluarkan no objection certificate, katakan itu tak sah. Itu kita betul. Kita mesti lihat semua kita. Kita mesti memperbaiki sistem kita. Betullah. Kami juga setuju. Terima kasih. Nasib pelajar-pelajar yang ada di sana. Cakap-cakap belakang lah.